Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Bonifasius Anggit. Kali ini saya akan membawakan prediksi mengenai pertandingan antara Liverpool dan Leicester City dalam babak perempat final Carabao Cup. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan juga share video-video terbaru dari channel YouTube bolasport.com. Hari Rabu 22 Desember waktu setempat atau Kamis dini hari pukul 2:45 waktu Indonesia Barat bakal berlangsung pertandingan antara Liverpool versus Leicester City di Stadion Anfield pada laga perempat final Carabao Cup. Pada laga Carabao Cup kali ini, kedua tim dipastikan tidak akan bermain dengan kondisi full tim, mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian kembali kasus positif COVID-19 yang mulai merebak banyak di Liga Inggris. Liverpool sendiri harus kehilangan sejumlah pemain intinya seperti Virgil van Dijk, lalu Fabinho, Curtis Jones, dan juga Thiago Alcantara yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, Jordan Henderson yang absen melawan Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu diyakini bakal turun lantaran sempat mengalami masalah pada kebugaran. Tetapi Liverpool juga tidak bisa diperkuat oleh Nathaniel Phillips, Harvey Elliott, dan juga Roberto Firmino yang masih berkutat dengan cedera. Sementara itu, dengan Leicester City, Leicester tidak bermain dalam 2 pekan terakhir di Liga Inggris mengingat laga-laga mereka harus ditunda akibat mulai merebaknya kasus positif COVID-19. Jadi, tenaga dari dan juga energi dari para pemain Leicester City lebih banyak masih bisa dimanfaatkan ketimbang saat berhadapan dengan Liverpool yang baru saja bermain melawan Tottenham Hotspur. Namun kekuatan Leicester City juga tidak bakal terlalu sempurna mengingat mereka harus kehilangan Wesley Fofana, Ricardo Pereira, James Justin, Nampalis Mendy yang masih berputar dengan cedera masing-masing. Nah, dari rekor pertemuan, Liverpool meraih hasil positif jika harus bermain di kandang mereka di Stadion Anfield. Sementara Leicester City kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir mereka jika harus berhadapan dengan Liverpool di kandang. Kami memprediksi bahwa nantinya Liverpool bakal memenangkan laga perempat final Carabao Cup ini dengan skor 3-1. Lalu bagaimana dengan prediksi dari Bola Sporter? Jangan lupa cantumkan di kolom komentar kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter.